sebagai ganti diri bersama kau berbakti untuk Ibu Pertiwi. Take your broken heart and turn it into art. Love is such a mystery, a paradox. It can take you to the heights of the heavens and the depths of despair. Love can make you, even as it breaks you. Let me take you on a journey where, through it all, love makes you a stronger person. Jangan takut Zainab. Abang kan ada. Abang akan jaga Zainab. Tapi abang kan dah kahwin. Abang ada isteri dan anak. Apa kata abang ceraikan isteri abang? Tidak boleh Zainab. Abang tidak boleh ceraikan Aminah. Kesian Ainun. Dia masih kecil lagi. Tapi abang nak Zainab tahu yang abang sayangkan Zainab. Cepatlah ibu, nanti kita lambat. Sebentar. Mana kereta api ni? Sekejap sayang. Ibu, itu kan ayah? Bukanlah, salah orang. Tapi untuk buktikan cinta abang pada Zainab, apa kata abang kahwin dengan Zainab? Zainab rela dia jadi isteri nombor dua abang. Yalah ibu, itu ayah. Apa yang sedang mereka katakan itu? Siti Ainun. Tapi kalau abang tak nak kahwin dengan Zainab, kita jangan jumpa lagi. Zainab. Kartini, kenapa kau lambat? Maaf ya. Ni tiketnya. Terima kasih. Kita pergi sekarang? Tidak, sebentar ya. Kartini, kau dah kenapa Kartini? Kartini, Ainun. Aku tidak sabar mau kahwin. Naik atas pelamin macam gini. Kipas aku. Kau ya, Mina kahwin-kahwin tau. Kau tahu tak, dalam dunia ini ada tiga jenis perempuan. Satu, yang berdikari dan ingin berjaya. Macam kau. Aku. Dua, yang suka berhibur, buang masa, yang selalu kena marah dengan mak, macam kawan kita si Petum. Petum, ya. Yang nombor tiga, yang suka duduk di rumah, tunggu orang masuk meminang. Mina, kawin-kawin, macam Gedang. Kau. Kau lah. Oh,
kau kenakan aku ya. Siapa makan cili? Rasa pedas. Tapi kan Ainun, betulkah kau tidak mau kawin? Tidak. Aku tidak percaya dengan lelaki. Kau tahu tak, bapa aku kawin 3. Datuk aku kawin 4. Nanti suami aku kawin 2. Aku tak sanggup, Kartini. Selepas bapa aku kawin dengan mak tiri aku yang nombor 3, dia terus ikut mak tiri aku yang nombor 3 balik ke Melaka. Aku tidak dengar tentang dia. Dia hilang macam gitu saja. Aku kesian kamu aku, Tini. Dia menjaga aku sampai akhir hayat dia. Tak apalah, walaupun aku tak ada bapa atau mak lagi, aku ada kau kan? Terima kasih, Tini. Sama-sama, Ainun. Tapi kan, Ainun, aku mau kawin. Aduh, Kartini. Takkan asyik sama kau aja. Sudah, aku tetap dengan pendirian aku. Aku tak nak kawin. Dah, aku nak pergi ke kedai Mutusami. Aku nak beli acar buah jalan dusun. Kau nak kirim tak? 3 botol. Ya. Jumpa kau di kenangan ya. Ya, jumpa nanti ya. Ainun. Aku dapat rasa hari ini acar buah lah. Kau akan bertemu dengan jodoh kau. Ha? Kartini, kau dah kenapa Kartini? Kau nak aku kawin dengan Mutusami? Sudahlah. Mutusami, apa kabar Mutusami? Cantik manis, Mutus sudah sampai kah? Kamu pilih apa yang kamu mau, nanti Mutu layang kamu lah. Mutu, semuanya berapa? Semuanya, ini jaga. Yalah. Semuanya RM5 lah. Terima kasih. Sama-sama. Yana. Kirim salam terus sama bapak kau ya. Insyaallah. Bye-bye. Ainun, ni kalau ada kedai Mutu, mau beli itu acar buat jalan dusun kah? Mestilah Mutusami. Saya nak 3 botol untuk Tini, 2 botol untuk saya. Jadi semua 5 botol. 5. Dan yang ini pun saya suka. Ambil semualah bawa balik. Betul. Tapi harus bayarlah. Apa free-free ke? Mutusami. Saya pun mau acar buah jalan dusun. Semua? Tidaklah. Dua aja. Istri saya sedang mengandung 6 bulan. Dah mengidam. 6 bulan? Mengidam? Ya. Habis 2 aja? 2 aja cukup. Semalam puluh sekali kan senang? Besok baru saya beli lagi. Apa besok? Hari-hari saya datang. Stoklah ke rumah. Berapa Mutusami? Untuk cantik manis. $12 lah. Terima kasih ya. Sama-sama. Ayah kok? Dengan 2 botol lagi. Dengan ini ya? Iya. Kamu tak ada diskaun? $15. Boleh. Sorry miss. Ami. I think you left this behind. Sorry. Thank you. I'm very careless. Anyway, miss, my name is Herman. Terima kasih Encik Herman. I need to go. Yeah, but can I at least get your name? Terima kasih Encik Herman, but I really need to go. Miss, your name? Hey Herman, kamu tak balik-balik pas malam kah? Itu semua balik pas sama lah malam. Saya tengah tunggu seseorang lah Mutusami. Tengok cantik manis kah? Cantik manis menggoda hati. Kalau cantik manis. Cantik manis menggoda hati. Pandai menghias diri kalau berjalan beraksi. Pandai menghias diri kalau berjalan beraksi. Cantik manis menggoda hati. Cantik manis menggoda hati. Baju panca ada 5 leher jenjang dihiasnya kalau
berkain batik lurik pandang bertambah cantik. Berkain batik lurik pandang bertambah cantik. Cantik manis. Eh, nenek kebayang pula. Cantik manis menggoda hati. Alah ni budak-budak. Ai bunga terkunting, jalan tidak berbalik, tapi mata menjeli. Jalan tidak berbalik. Eh, jangan cucu boleh tak? Tapi mata menjeli. Cantik manis menggoda hati. Cantik manis menggoda hati. Ayo tak pernah tua lah ni orang. Nenek, tu pernah tak sakit kan? Mana cakap boleh sakit? Mudah-mudahan jalan-jalan lah. Mau jual barang sementara tak? Berdandan, kalau jalan berkawan untuk jadi pasangan. Kalau jalan berkawan untuk jadi pasangan. Cantik manis menggoda hati. Cantik manis menggoda hati. Pandai menghiasi kalau berarti. Pandai menghiasi diri kalau berkawan. Cantik manis menggoda hati. Ini $2. Nanti bayar. Menggoda hati. Yo, tengok apa? Wow. Hi. It's you again? Yeah, it's me. Are you in a hurry? Can I ask you out for coffee? I'm sorry, Cik Herman, but I need to go. Hi. Once again, my name is Herman. Miss, I'm just attracted to your smile, actually. I need to go. Yeah, I know. What? Where have you been? I know. Sedap who are you? Nama. Sorry, may I know who are you? My name is Herman. I think your friend here have stolen my heart. I've been asking for her name ever since we met, but she refuses to tell me. But thanks to you, now I know her name. Ainon. Beautiful name. Tini, I think we are late. We need to report at 3 p.m. Right, Tini? Yeah. Terima kasih, Cik Herman. Ainon, report for? Tini. Bye. Gara-gara kau ni semua. Ainon.